Oke guys, kali ini kita akan unboxing lagi guys. Di sini sudah terlihat rusak guys ya, sudah terlihat apa namanya, tidak seperti semula guys, atau dia mengalami kerusakan atau lecet ya. Semoga barang di dalamnya aman ya guys ya, semoga produknya aman. Ini kita akan lihat sekelilingnya, apakah ada lagi yang mungkin ada yang macam gini-gini guys. Macam-macam seperti ini. Oke. Langsung aja karena sudah kuyak, kita akan kuyakkan guys. Semoga saja aman ya. Oh, sudah nampak guys. Oh, bahasa Cina guys. Kadonia, Kadonia atau Kadonia, Kadonia. Oke, Cina ya, bahasa Cina guys. Semoga pengetahuannya nggak bahasa Cina, minimal bahasa Inggris guys ya, supaya kita dikit-dikit paham, paham ya. Ini ada barcode ya. Mungkin tuh merek produk yang lain guys. Small idea big freedom. Oh. Ya guys ya, ada bahasa Inggrisnya. Oke. Electric cooking pot. Oke, silakan dibaca guys ya. Ini ada, ih, semoga aman guys ya. Bolong guys, ngeri nggak cuk, ngeri nggak tuh. Pengiriman semoga lebih ditingkatkan, semoga aman ya. Kadang kita ngeri-ngeri sedap guys dengan pengiriman-pengiriman yang dari jauh ini guys ya, karena produk kita terancam rusak ya. Semoga saja aman, nggak ada pengaruh. Kok sulit guys ya, senang kuyak dikit ke ujung. Oke guys, ini tiga yang ada di dalam kotak. Oke, belum terbuka semuanya guys. Oke guys, ini dia yang ada di dalam kotak guys. Oke, kita dikasih spatula guys dari kayu, alhamdulillah ya. Oke, thank you. Itu dia buku petunjuk, buku panduan dan alat potnya guys ya. Oke guys, ini dia dari tapak bawah ya, nanti kita buka. Ini dia tutupnya, sudah besi, besi kaca ya, kaca plastik dan juga plastik. Ini apa, untuk pegangan atau untuk, oh, ini untuk bersih-bersih ya, busa gini guys. Oke, iya busa ini untuk cuci guys. Ini dia adapternya, kabelnya. Ini dia untuk apa namanya, yang mengkukus ya, plastik. Kenapa enggak aluminium aja plastik guys. Oke, enggak masalah. Kita kasih penggosoknya ya, pembersihnya gitu. Ini dari kaca dan ada juga lubang tiga untuk sirkulasi udara ya, untuk keluar udaranya. Ini ya, ini dia tampaknya. Ini kayak
plastik. Mungkin dilapisi keramik. Lapisan ya, bukan keramik. Maksudnya keramik dilapisi gitu. Lapisan keramik. Nah, itulah dia bukan. Karena ini semacam gitu. Kalian dengar. Ini plastik. Katanya ini bisa menggorek, merebus, mengkukus, dan lain-lainnya, guys. Tapi saya agak ragu ya. Agak kurang yakin, guys. Soalnya ya udahlah, di situ ini yang mode digital. Mode digital, guys. Jadi kita bisa lihat di sini Kadonia hotpot, berarti dia bisa panas ya. Aduh. Mana nih? Nah, itu rice, nasi, mie hotpot, saute, sup, present time, porridge. Nah, itulah artinya sendiri, guys. Ini preset time, keep warm, function cancel, plus minus. Oke. Ini dia tampak dari bawahnya, guys. Ada barcode-nya ya. Semoga tahan lama, awet, guys ya. Oke, ini dia untuk masak-masak anak kos bisa lah, guys ya. Masak nasi, menggoreng, merebus, mengkukus ya, dan sebagainya. Oke, thank you guys yang telah menonton. Itulah dia edisi rumahan ya, bahan-bahan rumah. Seperti video-video sebelumnya, ada kain pel. Ini dia untuk yang masak. Nanti lihat apakah unboxing selanjutnya, guys. Semoga pantengin terus channel ini, di subscribe, dinyalakan loncengnya, guys, biar notifikasinya masuk ke HP kalian ya. Dan jangan lupa like, share, subscribe-nya, guys. Oke, see you. Bye-bye. Wassalam, guys. Thank you.